Biarkan dia. Biar diceritakan halnya. Apa masalah kau ni? Wahai Gauss, aku nampak kau berlalu dengan kuda, sungguh tampan dan segak bagai seorang raja. Syukur Alhamdulillah. Kau mempunyai beratus-ratus pelajar yang sedia ikut arahan kau. Syukur kepada Allah kerana belas kasihannya dan kurnianya. Seperti yang kau nampak, aku dalam keadaan teruk sekali. Aku tak boleh menyara hidupku. Dalam arti kata lain, dunia ini bagai sebuah penjara bagi aku. Apa yang kau maksudkan? Nabi kau bersabda, dunia ini sebuah penjara bagi orang Islam dan syurga bagi orang kafir. Adakah itu benar? Tentu ia benar. Nabi Muhammad SAW selalu bercakap benar. Walaupun sebelum menjadi seorang Nabi. Kalau itu benar, aku pasti sekarang ini aku berada di syurga dan kau berada di penjara. Betul kan? Baru aku faham. Mari sini. Mari dekat aku. Tengok dalam lengan baju aku. Apa yang kau nampak? Aku nampak kau. Aku nampak surga Firdaus dan kau di kalangan bidadari dan orang cantik-cantik di syurga. Ia sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh indah. Beritahu aku, apa pendapat kau tentang tempat aku di dunia ini? Penjara. Penjara mungkin lebih teruk, Gauss. Kesian betul kau ni. Kau menderita di sini. Ia sungguh indah. Tak mungkin dapat dilihat dalam mimpi pun. Lihat lengan baju kiri aku. Aku tak mau pandang. Tak tahan. Tak mau. Tengok di dalam. Aku sedang terbakar. Tolong, Gauss. Tolong, Gauss. Aku sedang terbakar, Gauss. Tolong aku. Tolong aku, Gauss. Apa yang terjadi? Dia dah menyihir Omar. Tolonglah aku, Gauss. Selamatkan aku. Tolonglah aku. Lihat, dah tak ada apa-apa sekarang ni. Jadi adakah kau berada di syurga atau di neraka sekarang ni? Aku berada di syurga. Syurga. Gauss, berbanding dengan neraka, aku berada di tempat paling indah di dunia ini. Tidak, Gauss, tidak mencukupi. Tak mencukupi. Aku tak mau terbakar dalam api neraka, Gauss. Tolong aku. Ini ayah saya. Ayah saya ini. Jangan bimbang. Ini tanda kebesaran Allah yang tiada hadnya. Tiada umatnya. Kita ini hamba yang tidak berdaya dan mengharapkan rahmatnya. Ini sajalah harapan kita. Tidak lebih dari itu. Ya, Abu Fiz. Ya tuan, uruskan saudara kita. Baiklah. Ketahuilah, yang dunia ini ialah penjara bagi orang Islam. Perkataan dunia bermaksud penjara. Akan tetapi berbanding dengan orang kafir, kita berada di syurga. Ini kerana orang Islam bermaksud ketenangan. Apa yang dimaksudkan dalam penjara ialah perbandingan dunia dengan syurga apabila dibandingkan dengan tempat orang bukan Muslim. Di neraka, mereka boleh dikatakan berada di syurga semasa hidup di dunia. Itulah hakikatnya, wahai sahabatku. Oh, wahai Abdul Kadir. Oh God, ada sesuatu yang tak kena dengan... Dengan apa? Walaupun kau tahu yang Jesus Christ lebih hebat daripada Nabi Muhammad, kau enggan umumkan. Kau ada bukti untuk menyokong kata-kata kau itu? Tentu ada. Nabi kami membangkitkan orang mati. Semua orang termasuk orang Muslim tahukan hal itu. Nabi kau pula tak lakukan sebarang mukjizat. Aku bukan seorang Nabi. Aku hanya seorang lelaki yang mengikut nasihat Nabi Muhammad SAW. Kalau aku bangkitkan orang yang telah mati, adakah akan percaya yang Nabi Muhammad SAW adalah lebih hebat dan percaya kata-katanya? Baiklah, aku akan percaya. Bawa aku ke salah satu daripada kubur itu. Saksikanlah kehebatan Nabi kami. Baiklah.
Mari pergi. Kuburnya. Apa yang dikatakan Nabi kau semasa ingin membangkitkan orang mati? Bangun dan hiduplah dengan izin Allah. Orang dalam kubur ini dulunya seorang penyanyi. Kalau kau mahu, aku boleh bangkitkan dia sambil menyanyi. Baiklah, teruskan. Wahai lelaki, dalam kubur bangkit dengan izin Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan terpedaya dengan dunia ini. Kalau tidak, selepas mati hidup kau akan menderita. Hidup ini akan berlalu satu hari nanti. Wahai manusia, kembalilah ke tempat asalmu dengan izin Allah. Aku percaya. Aku percaya yang Nabi kau adalah lebih hebat dan baginda ialah rasul yang dihantar oleh Allah. Aku percaya hanya ada satu Allah. Sahabat-sahabatku sekalian, perkara-perkara tidak berlaku tanpa sebab. Ini adalah tanda belas kasihan Allah kepada umatnya. Ini bukanlah syarat untuk selamat di akhirat. Tujuan sebenar hidup adalah untuk mentaati Allah. Adalah perlu untuk memenuhi apa yang disuruh dan menghindari apa yang ditegah. Percayakan Allah sebagaimana akidah Ahli Sunnah. Mari kita pergi semayang. Mari.